Balik lagi di Gental Aret. Kali ini, di konten kali ini aku mau bawa pulang Super Red kedua dan ketiga aku. Cuma aku gak tahu sih, jadiin satu video aja kali ya, dua video lah. Supaya gak kepanjangan videonya. Nanti aku bakal tunjukin, aku bakal ngambil ikan 40 cm yang spesial banget merahnya. Sama ikan 30 cm, 30 cm, 29 cm yang... aku ambil yang 20 cm yang kira-kira... ya merahnya bisa dibilang bagus juga, cuma yang mantep banget itu pertama mentalnya, mentalnya itu enak banget. Jadi buat apa punya Super Red kalau misalnya mentalnya nggak asik. Terus yang kedua tuh ya itu sih, dayungnya tuh enak banget, dayung kepalanya enak lah. Oke, ditonton aja. Mungkin kali ini aku pengen tunjukin dulu video ikan yang 40 cm dulu. Langsung ditonton. Kok tonton? Oke, ciao. Oh, udah buka. Terus. Udah video belum? Ya, barusan ikan lompat-lompat, guys. Tawan sobat ikan mengerikan sekali. Ini ada ininya ya. Apa namanya? Sertifikat. Sertifikat. Nanti kita buka ya. Kita taruh dulu yang 40 cm deh ya. Oke. Ini merah banget ikannya. Beratnya ini kayaknya 17-18 cm. 17-18 kg. Ini ikan 40 kilo. Mau di kanan atau kiri? Apa? Kiri. Jadinya nggak apa-apa kiri. Lampu tekniknya cuma satu soalnya. Ya, kita aklimasi dulu. Ikannya sumo nih. Sumo, Super Red. Coba kita kasih lampu dikit ya, supaya kelihatan kira-kira kayak gimana. Thank you, Pak. Mesti di... Nah. Ini ya, kira-kira ikannya belum pernah kena training, cuma udah kelihatan bakat merahnya ini. Ini akan kita progres supaya kelihatan merahnya. Ya, ini dia proses pengeluaran ikan nih, guys. Tuh, seperti itu. Putar, kepalanya putar. Nih. Ya, ya ikannya keluar. Ini belum di-tanning sama sekali loh, guys. Kita kasih nama boa. Lihat ya. Metaliknya ungu-ungu gitu. Mantap banget nih merahnya. Tinggal kita proses. Oh, ini hijau, ungu. Kita ambil plastiknya dulu ya, guys. Ini si boa. Asli belum di-tanning sama sekali sama pemilik sebelumnya. Warna merah udah kayak gini ya. Kayaknya kena matahari sih di rumah sebelumnya. Tuh gila ya warnanya. Ini bakal merah banget. Calon-calon ngeblok sih kalau di-tanning. Aku udah beli lampu tanning. Nanti kalau tanning, update-an aku videoin, guys. Sobat-sobat ikan. Gila merahnya ya. Mantap banget ya. Sedap, ini sedap ikannya, mantap.